Juga ada ketersediaan dan keterbatasan, okay. Itu yang sebenarnya sampai semalam saya bahas di rumah juga, bagaimana kita mengatasinya kalau itu tidak ada sama sekali, bukan ketiadaannya, malah kalau nggak ada sama sekali gitu loh, yeah. Keterbatasannya mungkin ada sedikit, tapi kalau tidak ada sama sekali gimana ya solusinya, okay. Itu berpikir. Lalu tentang anak-anak yang sebagian kemarin bilang ada yang kurang bisa menangkap pelajaran ya, terus berkebutuhan khusus, okay. Yang saya pikir pun jangan ada, kalau misalkan berkebutuhan khususnya yang ringan, jangan sampai dimasukkan ke SLB, disatukan aja dengan yang umum, mungkin juga insya Allah akan merubah semua gitu, jadi lebih baik lagi, itu aja cukup, mungkin yang lain bisa.